itu suka salut ini mas, lihat awan nih. Kok bisa gitu apa nih air sebanyak itu naik ke udara. Kita aja kan apa nih kalau kebakaran hutan itu ngambil air susah banget. Biayanya mahal lagi ya. Miliaran. Makanya itu. Kuasa lah, kuasa. Gak bisa enggak. Gak bisa dilawan. Manusia tuh dikasih hujan, hujan terus ya teh. Iya. Dikasih panas, aduh panas tuh. Selama ke Kalimantan Timur ada mampir IKN nggak? Iya, kemarin pas dapat orderan ini pak ke Bro, saya perjalanan tuh lumayan tuh 2 hari 2 malam. Jadi berangkatnya berarti KN. Oh. Kan tembusannya Sepaku itu. Sepaku. Terus lewati apa nih? Pinggirannya Kota Balikpapan kan. Kalau ke IKN itu kita lewat Grogot juga? Ya, nggak lewat ini Penajam. Oh Penajam Pasir ya? Ya sebelum Penajam kita belok kiri. Ada. Oh itu malah ke utara mas ya? Iya. Oh. Utara ya. Oh saya pikir itu dari Penajam tuh ke kanan, ke kiri, ke atas iya. Berarti ya? Iya ke atas. Berapa kilo lagi? Dari Penajam itu. Ya pasti enggak ya 50 lebih lah 50. Iya. Berarti sekitar 1,5 jam. Pembangunan terus itu. Anunya itu jalan tolnya. Oh, jalan ada jalan ya, tol. Nanti kan dari Balikpapan ke IKN kan jalan tol itu, Pak. Lewat Penajam. Iya. Nanti pembangunan jembatannya juga kan nanti enggak lewat feri lagi. Iya, kemarin kan kita nunggu ferinya aja udah lama kan. Iya. Jadi kalau misalnya mau ke Balikpapan nggak salah lewat feri bisa juga. Muter dia. Oh ini dalam 4 menit aja udah hujan mas. Luar biasa. Nyebar sih mendungnya yang sana itu gelap dan terang. Udah merata hujannya.
panjang ininya. Orang pada balik nih ya. Okay. Truk lewat jembatan ini bisa goyang, goyang ya. Jangan kan truk yang itu misalnya gini lah, mobil yang banyak ini goyang. Hujannya jalan ya. Iya. Itu bisa enggak hujan, Pak? Besar Pak ya? Iya, seharusnya tambahin lagi. Hujan.
Sudah baca. Sudah baca.